selamat siang semuanya. Sekali lagi, semua siswa-siswi UPA College. Apa kabar? Selamat siang semuanya. Woo! gitu ya. Oke. Okay. <laughs> udah makan siang harusnya udah mulai semangat ya. Tadi mungkin agak sedikit lelah, letih, berkumpul bersama dengan teman-teman. Kakak-kakak kelas, alumni. Dan juga ngelihat but-but yang di sini keren-keren banget. Tadi juga mungkin udah nicipin, tadi ada yang bilang, Macanya enak gitu ya. Kemudian juga ada yang foto-foto tuh, sama masih Rame ya. Wah, keren-keren ya. Oke, tetapi kita akan masuk kepada sesi kedua di siang hari ini, dan kita nanti akan masuk kepada sesi yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Sesi tentang sosial media ya, the future of communications. Nah, ini menarik karena nanti ada kakak kita, kakak alumni kita yang luar biasa keren. Yang pastinya ganteng, yang pastinya juga kemudian uh, sangat berwawasan luas. Dan begini-begini guys, kakak kelas kita ini, alumni kita itu sudah master degree loh. Oke, saya akan panggilkan ya untuk kita semua sekarang, Pak Kevin Suteja. Woo, kita berikan uang tangan dong. Halo semuanya, selamat siang. Oke. Okay. Thank you Iwan. <laughs> <laughs> Saya tanya-tanya sebentar ya. Kan? Ya, selamat, Pak. Silakan, Pak. Pak Kevin membawakan sesinya. Oke. Okay. Ya. Boleh diceritakan, Pak? Ini lulusan tahun berapa hmm. dan sekarang kerjanya sebagai apa? Oke. Okay. Jadi aku dulu jadi murid uh, UPHC itu tahun 2010, lulus 2013, Pak. Nah, 2013, terus ya. ya tahun 2013 lulus Uh, sekarang kesibukannya saya punya uh, startup perusahaan startup namanya Bidingo Consulting Group di mana kami di Bidingo Consulting Group ini fokus membantu mentransformasi men uh, bisnis tradisional UMKM Indonesia menjadi digital gitu sih Pak. Waduh luar biasa ya, ya. di usia yang muda. Sekarang usia berapa berarti kalau begitu Pak? 27 bulan depan pak. 27, wah, luar biasa 27 ya. udah punya bisnis startup. Ya. Selesai master juga ya? Selesai master pak, sekarang lagi mau S3 pak. oh Lagi mau S3 guys. Luar biasa kan ya, sangat menginspirasi nih. Oke nih, uh, tadi juga banyak hal yang mungkin nanti akan kita bisa pelajari. Dari uh, kak, Kevin, eh, kak Kevin begitu ya. Bapak apa kak nih enaknya nih? Kak aja. Kak aja ya? kok boleh. <laughs> kok boleh gitu ya, ya? oke. Okay. Uh, saya nggak mau lama-lama, eh by the way guys... Sedikit review ya, ini dulu. Ah, saya loh, jadi yeah. saya bangga loh. <laughs> Oke, okay, yeah. kita akan mulai aja tanpa berlama-lama. Saya akan sediakan uh, waktu dan tempat kepada Pak Kevin, yeah. kok Kevin. Yeah. Dan nanti, kalau misalnya ada pertanyaan, setelah itu, setelah sesi, Pak Kevin, uh, kok Kevin membawakan ya untuk sesinya. silakan. Oke, okay, thank you, Pak Iwan. Ya, halo, selamat siang, teman-teman semuanya. Aku mau dengar suaranya dong. Oh, ini berarti makannya kurang satu porsi ini. Sekali lagi, mana suaranya? Oke, kurang dua porsi. Kalau kayak gitu, oke. Sebelumnya, uh, izinkan memperkenalkan diri dulu, ya. Tadi, Pak Iwan sudah sempat sedikit menceritakan tentang background saya, gitu ya. Ini siapa, nih? Uh, Ujuk-ujuk datang, ya. Si kaca pendek-pendek, uh, pakai kacamata, gitu ya. Nama, perkenalkan, nama saya Kevin Suteja, ya. Usia... 27 tahun bulan depan ya. Terus sekarang kesibukannya selain tadi saya cerita saya punya bisnis startup, saya juga kebetulan aktif sebagai eh, dosen di UPH. Ya, saya ngajar untuk eh, fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik gitu ya. Spesialnya saya ngajar digital marketing karena memang eh, saya punya bidang dari lulus S2 itu memang di digital marketing seperti itu teman-teman. Ya, mungkin kalau cerita sedikit tentang pengalaman saya, di sini saya ada kasih beberapa foto ya. Eh uh, di mana saya lulus dari UPHC tahun 2013, saya masuk ke UPH jurusan Ilkom uh, tahun 2013 di tahun yang sama dan lulus 2016. Jadi 3 tahun S1-nya. Lalu eh uh, 2016 saya lulus dari UPH, saya lanjut langsung ke Inggris untuk menempuh studi S2 di bidang strategic and digital marketing gitu ya. Nah, pulang dari sana saya sempat kerja di Inggris, saya sempat kerja di Malaysia, saya pulang ke Indonesia, saya kerja di beberapa perusahaan ada Alibaba Indonesia, Cirklo dan kami membantu banyak brand-brand ternama seperti Shiseido, Colgate ya. Arnold's dan kawan-kawannya. Nah, jadi based on pengalaman itu uh, saya membantu bisnis mereka untuk bisa menjadi digital. Uh, akhirnya saya mendirikan perusahaan saya sendiri gitu, sesuai dengan passion saya. Di sisi itu saya juga uh, memiliki passion untuk mengajar gitu ya. Kenapa saya? Nah, pertanyaannya menarik nih. Banyak yang nanya saya gini, kenapa saya mau ngajar di usia muda? Gitu ya. Karena saya terinspirasi sama guru saya pas dulu, sekolah dan juga kuliah. Pas saya kuliah ke Inggris, singkat cerita ya, orang tua saya itu nggak pernah nengokin saya. Jadi, kasihan ini si anak Rantau gitu ya, kasihan si anak Rantau gitu ya. Kenapa satu ya, jauh dari keluarga. Gak ada makanan Indonesia karena saya orangnya suka makan, gitu ya. Nah, terus singkat cerita, saya tuh dulu dalam tanda petik kena diskriminasi di sana. Kenapa? Karena di kelas saya itu isi 20 orang. Saya orang Asia satu-satunya. Dulu saya punya panggilan. Saya dipanggilnya sama dosen. Saya sama teman-teman sekelas saya. Saya dipanggilnya Kevin Dominion. Kenapa Kevin Dominion udah pendek? matanya ada empat soalnya pakai kacamata gitu makanya dulu saya dipanggilnya Kevin Dominion nah jadi dulu sempat lah saya struggling aduh nggak betah pengen pulang dan kawan-kawannya akhirnya ada salah satu dosen saya dari UPH datang ke Inggris dan ketemuin saya di situ saya ngerasa oh ternyata seorang pendidik itu punya jasa yang luar biasa dalam hidup saya nah itulah jadinya kenapa saya uh, Mencoba mengajar, dan ternyata memang passion saya di sana juga. Nah, bicara masalah passion, passion kedua saya itu tentang sosial media. Dan mungkin teman-teman di sini yang hadir di sini ikut kelas ini, ikut pertemuan ini, karena tertarik dengan dunia sosial media. Gitu, nah, mungkin hari ini sharing dari saya bisa membantu teman-teman sekalian. Gitu ya, nah, oke, sebelum saya mulai presentasi saya saya mau mulai dengan satu quote ya yang saya kutip. Dikatakan bahwa the media is mightier than a gun. Artinya apa itu? Artinya media zaman sekarang ini jauh lebih berbahaya dibandingkan the power of weapon atau dalam hal ini senjata. Kenapa? karena jika media digunakan untuk purpose yang salah ini bisa menimbulkan kegaduhan yang sangat luar biasa teman-teman sekalian ya banyak sekali contoh yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang terjadi karena ketersinggungan di media sosial jatuhnya masuk ke penjara for example ya ini udah suatu hal yang sering banget kita temui gitu ya maka dari itu sekarang ya orang nggak butuh senjata untuk perang tapi orang bisa membrainwash ya manusia hanya dengan power media terutama sekarang itu sosial media kalau aku cerita boleh cerita sedikit ya teman-teman ya ada sebuah penelitian yang mengatakan ya orang direkrut untuk masuk ke kelompok teroris tertentu itu direkrutnya menggunakan sosial media. Mereka belajar ngerakit bom, ngerakit senjata itu dari YouTube. Ini adalah e, contoh salah satu ber, betapa berbahayanya pengaruh daripada sosial media di era yang sekarang, gitu ya. Maka dari itu hari ini aku sedikit sharing pengalaman aku tentang sosial media, gitu ya. Nah, e, mungkin boleh bantu di, e, di play yang paling kiri dulu. Boleh di pause yang tengah sama yang kanan, yang kiri boleh dimulai dari awal. Mungkin, nah, ini mungkin buat teman-teman dan bapak ibu sekalian, ya. Ini adalah yang namanya metaverse. Mungkin sekarang ini kata-kata yang sangat booming, ya, dipercaya bahwa di kemudian hari metode belajar mengajar. Itu akan seperti ini teman-teman sekalian. Ya. Menggunakan AR ya. VR ya, virtual reality ya. Cukup dari rumah si gurunya udah ngerasa kayak lagi ngajar. Gitu. Di dalam kelas, bisa coret-coret papan tulis dan kawan-kawannya. Dikatakan ini adalah masa depan, metaverse ya. Metaverse mempengaruhi apa aja selain pendidikan? Mungkin yang tengah boleh diplay mempengaruhi juga dalam hal kita berbelanja atau grocery shopping, gitu ya. Nah, teman-teman nah, bisa melihat ini sudah dikeluarkan oleh salah satu eh, apa ya department store terbesar di dunia Walmart, di mana kalian bisa belanja melalui metaverse, gitu ya. Jadi bisa milih barangnya, bisa ngelihat barangnya, ya, bisa tahu expirednya kapan, ya, menggunakan metaverse dan langsung barangnya dikirim dengan drone. Ya. Ini masa depan. Yang ketiga tadi grocery sama school. Yang ketiga mungkin ini yang paling kalian banget itu adalah nonton konser musik. Ya, boleh di-play yang kanan. Nah, ini Justin Bieber. Ya, konser di metaverse. Gitu ya. Jadi sekarang konser pun bisa dilakukan secara digital dan secara virtual. This is the future, guys. Kalau kita tidak bisa meng-utilize ini, whether kita akan tertinggal atau yang kedua, ya, kita akan menjadi penyalahguna daripada the power of digital, terutama sosial media. Nah, topik saya hari ini adalah social media, the future of communications. Kenapa? Karena komunikasi zaman sekarang itu sudah shifting guys, sudah berubah. gitu. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu komunikasi ya. Komunikasi itu very simple guys, As long as you ada dua individu minimum, ya, ada yang di sini namanya sender, yang sebelah kiri ada yang namanya receiver, ya, sender mengirimkan pesan kepada receiver. Contoh misalnya ada namanya Adi, contoh ya, sorry kalau di sini ada yang namanya Adi, hanya sebuah kebetulan, Adi. Laper nih gue, pergi yuk makan. The intention adalah mau ngajak adi pergi makan. Di situ disampaikanlah message ya kepada si receiver. Receiver balas, Yufin makan gue juga lapar. Ada feedback di sana, ya. Itu proses komunikasi yang paling simple teman-teman sekalian. Ya, kalau kalian nanti mungkin setelah lulus, kalian mau masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi, kalian akan belajar ini lebih detail lagi. Nah, di tengah itu yang jempol ada media. Media itu apa sih, kok? Media itu adalah message carrier atau si pembawa pesan. Pembawa pesan tadi dari saya ke si Adi bahwa saya lagi lapar, pakai apa? Oh, pakai WA. So, WA adalah medianya. Ya. Jadi ini adalah model komunikasi yang paling sederhana teman-teman sekalian. Ya. Nah ini model komunikasi tradisional yang paling sederhana akan tetapi ya mostly kalau zaman dulu sampai sekarang biasanya hanya person to person. Maling maksimal 2 sampai 3 orang teman-teman sekalian. Tapi dengan adanya pengaruh digital, Ya, sekarang itu you just need your thumb, and then you can share to the world. Apalagi sekarang ada yang namanya TikTok. Siapa yang main TikTok di sini? Ya, pasti banyak yang main TikTok. Ya, secara mudah, you can be famous in one minute. Ya, dengan satu button share. And then you can get many followers, teman-teman yang kamu nggak kenal sebelumnya, you can get many likes and comment, yang kamu nggak tahu itu siapa orangnya. Yeah. Anyway, feel free, uh, aku ada di Instagram, uh, kamu bisa search Kevin Suteja, and then you can follow me, feel free to follow me, gitu ya. Nah, kayak contohnya gini, misalnya ada teman-teman di sini ada yang mau follow aku aku share sesuatu, share foto, kalian bisa likes. Even though mungkin aku nggak kenal kalian itu siapa. Kita hanya pernah ketemu sekali di acara ini. Mungkin you know my name but I don't know your name. So this is media sosial. Ya. Media sosial sudah merubah fungsi komunikasi tersebut teman-teman sekalian. Ya. Sudah mengubah fungsi dan pattern daripada komunikasi tersebut. gitu. Nah apa sih media sosial? As Actually media sosial is very simple teman-teman ya, dimana sebuah platform yang bisa mengantarkan pesan dari satu orang kepada banyak orang dengan sangat mudah, gitu ya. Itu secara simple arti daripada media sosial, gitu ya. Media sosial bentuknya bisa berupa posting, blog, video, foto, ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, di chapter berikutnya, aku mau sedikit sharing tentang, kok aku tertarik banget nih tentang media sosial. Kira-kira gimana sih cara aku untuk ngembangin media sosial aku? Aku akan kasih sedikit tips and trick ya teman-teman. Nah, di sini aku ada lima tips and trick from me how to do, how to develop your social media. Ya. Yang pertama teman-teman, You need to know who is your audience. Maksudnya gimana sih kok? Sekarang gini. You need to settle down. Apa sih konten apa yang kamu tertarik? Contoh misalnya, kalau yang perempuan biasanya tertarik dengan dunia make up atau skincare. So, kira-kira kamu mau your follower itu mayoritas siapa? Oh follower aku mayoritas teman-teman aku sih, which is berarti teman-teman SMA ya. Jadinya saat kamu membuat konten, kamu harus bisa membuat konten yang sesuai skincare-nya atau make up-nya untuk anak-anak SMA. Sekarang contoh, follower kamu banyaknya anak SMA. Tapi kamu sharingnya skincare untuk anti aging, menghilangkan kerut dalam muka supaya nggak kelihatan tua, yang nggak masuk, ya nggak. Kalau untuk aku nah cocok mungkin karena udah mulai keriputan. Jadi you need to know who is your audience gitu ya. Yang kedua, be human. Apa itu be human? Be human anggaplah bahwa kamu itu sebuah manusia. Memang kamu manusia gitu. Jadi saat kamu men-sharing sesuatu yang menonton itu adalah manusia. Ya. Jadi apa? Mulai dari bahasanya. Misalnya pilih bahasa yang baik dan benar. Ya. Kalau kamu ngomong kasar di media sosial, sebagai manusia kamu suka nggak dikatain kasar? pasti nggak suka gitu ya makanya be human yang ketiga seek for relationships ya not only just followers aku selalu ngomong sama murid aku aku selalu ngomong sama tim aku ya aku selalu ngomong sama klien aku bu pak kak mas neng sis followers is just a number kalau misalnya gini, ada salah satu dari kalian, kok aku mau jadi selebgram dong. Naikin dong follower aku, sekarang follower aku seribu. Naikin dong jadi lima puluh ribu, gampang. Within seconds I can, I can guarantee I will do it for you. Aku tinggal beli followers, that's it. Tapi yang kita mau bukan itu guys. gitu ya. Buat apa kalau kamu beli followers, followersnya banyak. Tapi nggak ada yang bersering berkomunikasi dengan kamu, gitu ya. Kita butuh di sana ada relationship. Relationship itu apa? Relationship itu adalah yang kita namakan kalau di dunia social media engagement. Engagement itu apa? Likes, komen, ini lucu ya. Dulu aku pernah jadi korban penjual followers. Pas aku kuliah, followers aku tuh 300-an, teman-teman. Terus tiba-tiba dalam satu waktu aku tidur, besok pagi aku bangun, tiba-tiba follower aku jadi 2.000. Tapi kalau aku ngeposting yang likes paling cuma 20 sampai 30. Teman-teman aku selalu ngomong, "Wih, lu beli ya, lu beli ya?" Enggak, jadi ada orang yang beli salah ngirim-ngirimnya kenanya ke aku gitu. Ya. Kita nggak mau kayak gitu, guys. Followers banyak tapi yang like sedikit, yang komen dikit, buat apa gitu ya. So, nam, uh, yang kedua adalah you need to seek for relationship, not for followers, number of followers gitu ya. Yang keempat, visual content is the king. Maksudnya apa sih, kok? Maksudnya gini: data dari Google, mayoritas orang Indonesia itu malas membaca. Ya, bener nggak? Walaupun nggak di -amini, pasti aku tahu di dalam hati kalian semua, "Aduh, kalau disuruh paling baca, malas deh." Gitu ya, orang Indonesia itu malas membaca, guys. Orang Indonesia itu suka melihat. Itu adalah prinsip orang Indonesia. So, ini juga applied untuk kalian yang mau develop your social media, gitu ya. Jadi, saat kalian mau membuat konten, perbanyaklah konten yang berupa visual. Baik itu berupa foto, ya, gambar atau gambar bergerak, which is adalah video gitu ya kalau boleh diurutin nomor satu itu video nomor dua gambar atau foto baru yang nomor tiga tulisan ya jadi perbanyaklah konten yang sifatnya gambar terutama gambar bergerak ya itu bisa meningkatkan relationship kalian bisa meningkatkan engagement kalian di sosial media ya Nomor empat, visual content is the king. Ingat ya. Yang kelima, ya. Yang kelima adalah develop your creative idea and editorial calendar. Maksudnya apa? Guys, sekarang kayak tadi ya, mau bikin konten tentang skincare dan make up. Berapa banyak orang yang nge-review tentang skincare atau make up? Aku rasa ada ribuan, bahkan puluhan ribu, event ratusan ribu atau jutaan bahkan, ya. tapi apa yang membedakan kalian punya dengan para reviewer make up atau skincare lain? Bisa dari gaya bahasa, bisa dari editannya kalian. So use your creative idea. In the social media world, yang paling penting adalah dua hal, guys. Satu, kreativitas. Yang kedua konsistensi. Makanya masuk yang kelima, aku taruh dua. Kreatif idea dan editorial kalender. Editorial kalender ini apa sih? Kalian tulis di kalender kalian, kalian mau posting hari apa aja dan jam berapa. Kenapa ini penting? Ini untuk memotivasi kalian bikin konten. Supaya bisa konsisten. Guarantee my words ya guys kalau mau menjadi seorang influencer, gak bisa yang posting itu tiga bulan sekali, satu tahun sekali. Kalau aku, aku udah pasti gak mungkin jadi influencer, kenapa? Kalau kalian lihat Instagram aku, aku terakhir kali posting satu tahun yang lalu. Sebelumnya lagi, tiga tahun yang lalu. Jadi gue gak mungkin jadi jadi influencer, ya. Udah pasti gak mungkin jadi influencer seorang influencer itu harus konsisten ya harus konsisten oke okay. nah jadi ini adalah lima tips and trick dari aku how to develop your social media ya nah sekarang baru kita bicara future kok future-nya tuh seperti apa sih ya nah yang pertama guys social media akan berubah menjadi yang namanya adalah Social network, apa itu social network? So, in social media, you not only communicating, but you do transaction on social media. Sekarang, WA udah ada, WA for business. Ya, Kalau teman-teman yang punya online shop, pasti tahu ada WA for business. Even you can order directly tanpa kamu harus bales WA-nya, you can order things directly from online shop via WhatsApp via Instagram. Instagram sekarang ada carousel, karusel, ada katalog. Orang bisa langsung melihat your produk apa aja sih di dalam sana. Ya. Jadi akan berubah guys dari social media akan menjadi social networking. Ya. New feature, ya. Sebelumnya udah ada feature-feature dari Instagram yang kayak predict your face saat kamu umur 50. Ya. Aku ingat ya dulu zaman kali sebelum apa pas pertama kali main Instagram nggak ada tuh yang namanya IG Story. Bener nggak? IG Story itu kan baru ada setelah main setelah adanya Snapchat. Aku nggak tahu teman-teman ada yang main Snapchat nggak di sini. Dulu zaman aku kuliah main Snapchat soalnya. Baru ada IG Story. Terus, terutama yang perempuan banyak punya uh, apa namanya second account. Instagram ngelihat nih, oh banyak nih yang punya second account. Akhirnya dibikinlah close friend. Yeah. New feature, bahkan setiap tahun minimal one new feature dari setiap sosial media. Yeah. Okay. Terus sekarang ada IG Live ada IGTV ya. Ada uh, apa namanya Reels sekarang mengikuti TikTok ya. Jadi new feature ini akan terus ada gitu ya teman-teman sekalian ya. Dan mulai akan meninggalkan fungsi tradisionalnya sosial media. Kalau teman-teman tahu, sosial media pertama itu adalah Facebook, teman-teman. Facebook itu dibuat supaya bisa Bikin alumni gathering kayak gini, oh si ini yang dulu sekolahnya bareng nih, duduknya sebelahan, akhirnya bisa reconnected di Facebook. Awalnya seperti itu, tapi sekarang berkembangnya waktu, the original reasons itu udah hilang gitu ya, berubah ya, menjadi komersial. visual social network. Ya. Ini tadi aku sempat taruh di tips and trick. Ya. Visual konten akan terus berkembang. Ya. Zaman dulu nggak ada orang yang menyangka TikTok akan menjadi se booming seperti sekarang. Kenapa? Even aku ya, aku aku punya akun TikTok tapi aku nggak pernah bikin video. Kenapa? Sampai sekarang aku masih merasa bahwa ih TikTok harus joget-joget masukin ke ini alay ah. Dulu orang paradigmanya seperti itu tentang TikTok. Tapi sekarang orang menggila-gila ya TikTok. Kenapa? Karena orang butuh self actualizations. Ya. Nah, inilah yang ngebuat sometimes di sosial media itu ada kehidupan kedua. Ini aku cerita ya, sedikit ya. Sebelum pandemi, aku pernah bawa salah satu youtuber terkenal Indonesia. Aku temenin untuk pergi wisata kuliner ke Solo. Aku kalau nonton video dia, aku selalu membayangkan di otak aku ini orang tinggi besar, badannya keker. Akhirnya kita janjian pas hari H itu, kita janjian di airport. Aku nanya sama manajernya, Mas ini mana? Itu di belakang lu dia bilang, pas aku ngeliat ke belakang kaget, lebih pendek daripada aku. Badannya lebih kecil. Nah ini yang sering terjadi kesalahan terutama di anak-anak millennials. Ya. Gen Z, Gen Y. Kenapa? Merasa bahwa kehidupan yang ada di media sosial itu sama seperti kehidupan dunia nyata. Enggak ada guys. Kehidupan media sosial itu adalah kehidupan yang enak-enaknya doang. Sekarang, aku nanya, "Ada nggak di sini yang mau lagi patah hati, nangis-nangis diputusin pacarnya? Masukin ke story, nggak mungkin ada. Pasti yang dimasukin ke Instagram, dimasukin ke TikTok, itu 'your best moment of your life'. Pasti nggak mungkin 'your saddest moment of your life', jadi visual social network, ya." Oke, yang keempat ya, geosocial services ini apa? Ini adalah sebuah fitur baru teman-teman sekalian yang baru ditemukan di mana kita bisa men-track. Contohnya gini ya, aku mau punya kontaknya uh, nih yang ber, yang duduk di depan. Aku nggak tahu namanya siapa, aku nggak tahu nomor WA-nya dia berapa. Di kemudian hari akan ada fitur di mana saat aku berdekatan dengan orang tertentu, misalnya kamu, aku bisa tahu langsung kontaknya dia, nomornya berapa, id-nya apa, bisa langsung tahu. Ya. Ini adalah yang namanya geo social net uh, social network, di mana kamu bisa men-track orang-orang di lingkungan kamu, id-nya apa, kamu bisa follow. Jadi kalau yang cowok-cowok naksir hama seseorang. Tapi malu kan pasti minta nomor teleponnya. Sekarang bisa langsung di track by location. Oh si ini nomornya ini, ID-nya ini. Gitu. Ya, oke. Ini adalah yang keempat, geo social services. Ya. Yang kelima, teman-teman. Atau kalau nggak salah yang terakhir ini ya. Habis ini kita Q&A aja. Nah, yang terakhir adalah augmented reality Social media, apa itu augmented reality? Social media, augmented reality. Social media adalah dipercaya bahwa social media ke depan akan menggunakan fitur AR atau augmented reality, di mana kita akan merasa bertemu secara langsung. Teman-teman, kita bisa melihat fisiknya, kalau ada barang, kita bisa melihat barangnya. So, teknologi. VR ataupun AR itu akan dikombinasikan dengan sosial media. Gitu ya. Ini adalah augmented reality social media. Ya, aku rasa uh, sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mungkin setelah ini kita bisa Q&A. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan boleh nanya tentang sosial media, boleh nanya tentang karir, boleh nanya tentang apapun itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ko Kevin ya. Luar biasa ya pemaparannya tentang sosial media dan bagaimana nih kita nih udah betul-betul masuk ke dalam zaman sosial media. Tadi metaverse itu kan ya, wah luar biasa ya. Oke, uh, kita akan ada beberapa hal yang kita akan lakukan yaitu Q&A. Nah kalau bagi teman-teman Siswa-siswa uh, yang ada di rumah onsite atau di onsite saat ini, uh, di online saat ini, kalian kalau ingin bertanya silakan ya bisa juga menggunakan fasilitas YouTube untuk chat. Nah, tapi uh, tapi kita akan uh, mulai dulu nanti dari dari yang fisik di sini yang onsite maupun juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari kita di sini gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan yang di online bisa kemudian chat dulu di uh, YouTube nanti kemudian kita akan coba bantu jawab juga. Ya ini karena pastinya menarik banget dan keren banget apa yang tadi dipresentasikan membuka wawasan kita semua. Oke okay. uh, sebelumnya nih saya mau bertanya nih Kak, uh, Kak Kevin ya. Kalau dalam, uh, tadi kan Kak Kevin udah cerita nih ya begitu banyak luas banget tentang sosial media ini yang keren-keren banget. Yang mungkin dipakai saat ini gitu kan ya. Boleh nggak uh, Kak Kevin ini ceritain sedikit tentang apa yang saat ini mungkin... Uh, kok Kevin alami di dalam pekerjaan sehari-hari yang juga sebenarnya memakai bentuk sosial medianya ini gitu ya. Bagaimana peranan penting sosial media itu di dalam uh, pekerjaan Kok Kevin sendiri? Mungkin itu pertama kali ya. Oke, okay, ini thank you banget Pak Iwan pertanyaannya ya. Ini aku harus jawabnya benar kalau enggak kena detention nanti. Ya jadi uh, jadi gini teman-teman. Zaman dulu ya teman-teman. Aku kan kebetulan karena aku di bidang jasa ya. Uh, apa jasa ya apa uh, usaha aku ya perusahaan aku jadi untuk kita melakukan mencari calon klien baru ya kita menaruh portfolio pekerjaan kita sebelumnya itu kita bisa menggunakan sosial media gitu ya itu yang pertama yang kedua aku dengan mudah bisa me apa namanya memperkenalkan diri aku siapa sih foundernya perusahaan aku ya yeah, which is aku ya aku bisa memperkenalkan kredibilitas aku apa sih aku bisa tampilkan di media sosial aku gitu jadi media sosial ini uh, sangat penting ya terutama untuk pekerjaan aku sekarang untuk bisa menjadi etalase gitu apa sih yang pernah aku kerjakan apa yang apa yang sedang aku kerjakan ya terus ada yang mungkin mau bertanya apalagi kondisi pandemi seperti ini ya bisa sangat mudah dengan uh, sangat terbantu banget dengan adanya media sosial gitu sih, Pak. Oke, hey, luar biasa ya. Jadi sebenarnya sangat membantu banget di dalam pekerjaannya. Dari CV juga bisa lihat ya. Iya. Dan kebetulan aku kan nawarin jasa pengelolaan media sosial juga, Pak. Jadi sebetulnya media sosial itu sendiri adalah uh, revenue buat perusahaan aku gitu, Pak. <laughs> menguntungkan ya sosial media itu ya. Oke, ini mungkin duduk dulu kalau ya. tadi udah, ke, udah banyak bicara <laughs> gitu iya. kan. Oke nih, sebelumnya mungkin sebelum saya sampaikan apakah di dalam uh, Situasi situasi onsite ini gitu ya, apakah ada pertanyaan yang di sini? Diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada teman-teman uh, yang ada di dalam onsite saat ini di dalam lapangan basket saat ini untuk bertanya. Sampai nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari YouTube kita akan coba bahas. Ya. Siapkan. mungkin apakah ada yang mau bertanya? Karena ini relate banget nih, relatable banget dengan kehidupan kita saat ini ya. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin sambil dipikir-pikir nih ya, begitu ya. Nah ini saya mau tanya yang kedua nih, pertanyaannya nih ya Kevin ya. Kalau Sosial media ini luar biasa dibutuhkan saat ini. Nah, kira-kira saya kan mungkin uh, bertanya, ya, mungkin ya, dari teman-teman di sini, ini kan masih uh, saat ini belum bekerja gitu ya, masih SMA gitu ya. Kira-kira apa sih yang kemudian saya bisa akhirnya ambil manfaat ini buat saya? Mungkin saat ini sampai mungkin pada saat kuliah gitu ya, uh, apakah mungkin ada tips, triks, atau insight, atau yang ha, mungkin kok Kevin sendiri bisa ceritakan begitu tentang hal ini. Oke. Jadi sebetulnya kalau dalam kehidupan sosial, nah ini karena kebetulan Pak Iwan juga guru sosiologi nih ya, Pak ya. Kalau kita belajar itu kan ada uh, hierarchy of needs uh, Abraham Maslow ya. Dikatakan bahwa manusia itu punya beberapa kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan self actualizations gitu. Nah, sebetulnya media sosial ini bisa menjadi wadah teman-teman sekalian untuk mengaktualisasi diri teman-teman gitu, jadi contohnya gini pak, misalnya uh, si A gitu ya, uh, dia suka banget nih pak buat uh, make up, mm -hmm. tapi kalau dia disuruh datang ke satu event kayak mungkin sekarang, berdiri di panggung sebesar ini, berdi, uh, berhadapan dengan ribuan orang dan dia harus tutorial make up di depan situ, mungkin dia grogi pak, Iya mm -hmm. kan, karena dia, semua mata memandang ke dia gitu tapi kalau dia lakukan itu di media sosial dia bisa punya impact yang sama tapi rasa malunya itu jauh lebih sedikit Pak. Oh iya yeah, iya yeah, yeah, itu yeah, satu yeah. Pak. Oh, oh. Yang kedua, saya selalu kebetulan uh, saya sering Pak, misalnya uh, membantu konsultasi murid-murid mahasiswa-mahasiswa yang punya masalah uh, apa suka minder gitu ya Pak ya. Nah, ini Sebetulnya ini bisa menjadi kunci juga buat teman-teman yang suka minder atau nggak percaya diri gitu pak. Kenapa? Karena uh, seperti yang aku bilang tadi, justru kita harus manfaatkan kehadiran sosial media di dunia maya, sehingga uh, kamu bisa menunjukkan kebolehan kamu tanpa kamu harus minder gitu loh pak. Hmm. Kalau mungkin kalau di depan kalau di depan banyak orang oh malu gitu. Nah ini sebetulnya bisa menjadi salah satu uh, mengatasi bully. Banyak lho Pak orang-orang uh, yang uh, korban bully tapi karena dia mendevelop sosial medianya jadi uh, bisa sekarang menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Gitu sih Pak. Wah, ini menarik ya. Ternyata ada fungsi sosial media itu uh, bukan cuma untuk uh, meng, -advertise, meng -advertise atau mengiklankan sesuatu tapi juga mampu membuat kita bisa mengembangkan diri nih. Nah, jadi ini yang menarik. Kebanyakan kita kan saat ini mungkin anggapannya sosial media itu konsumtif ya, konsumsi aja gitu ya. Tapi ini menarik bahwa ternyata bisa dipakai untuk menjadi sarana kita mengembangkan diri. Nggak usah malu-malu berarti ya, kalau saat ini mungkin ada keinginan terpendam begitu ya. Hasrat terpendam pengen dilaksanakan tapi takut malu ya. Ada bakat-bakat tertentu, nah bisa lewat sosial media, bisa kemudian seperti kayak kata kok Kevin, membuat kita jadi nggak malu buat Tunjukin kemampuan kita, gitu atau, ya. Atau, kalau yang paling simple, Pak, biasanya kalau anak, -anak SMA ini kan suka apa? Eh, uh, cinlok-cinlok banget. Oh. Nah, kalau oh. yang cowok, -cowok eh, siapa yang aku tuh Hakutung, tuh, aku tuh. Uh, Kalau dulu, kalau zaman saya masih SMA, Pak, oh iya, eh, cakep juga nih yang ini. Tapi mau ngomong, kadang kita kan nggak berani, Pak. Gitu, pengalaman pribadi ya? Iya, <laughs> Jadi, kalau dengan adanya sosial media, kan bisa kita kenalan lewat sosial media. Jadi, Uh, mengulangi rasa malu tersebut, gitu sih pak. Itu itu salah satu salah satu okay, hal juga. Okay. Jadi sosial media ini sebenarnya banyak banget gunanya, bahkan di saat ini. Kalau teman-teman belum kepikiran buat akhirnya punya bisnis atau dipakai untuk hal yang lain juga bisa buat mengembangkan diri. Tapi pastinya seperti tadi kayak kata kok Kevin, bisa nih dipakai untuk menggapai hal yang lebih baik lagi. Karena itu lagi trending banget ya, lagi trending banget nih. Oke, okay, apakah mungkin ada yang akhirnya punya pertanyaan, punya pemikiran? Baik yang onsite maupun yang online? Oke. Okay. Mungkin sambil menunggu lagi nih ya. Ini kayaknya masih belum panas nih ya gitu ya. Kalau kok Kevin sendiri nih, pengalaman apa yang mungkin kok Kevin uh, bisa ceritakan tentang sosial media yang akhirnya tadi nih seperti seperti kayak kata kok Kevin mengembangkan diri kok, kok Kevin. Oke, jadi uh, sebelumnya gini teman-teman, aku tuh aku memang orangnya suka berbicara gitu, suka berbicara, suka sharing kayak kayak gini-gini aku suka gitu ya. Uh, nah sejak pandemi Pak Iwan, mata saya tuh terbuka bahwa uh, saya ngerasa gini Pak. Kalau saya menghadiri berapa event, paling dalam satu bulan berapa event sih yang bisa saya hadirin? Kalau andai kata ya Pak, misalnya satu hari saya dua event, 30 hari berarti maksimal 60 event Pak. Hmm. Kalau satu event 100 orang, berarti maksimal mungkin yang saya bisa sharing paling 6.000 sampai 10.000 orang paling. Hmm. Maksimal ya Pak ya. Tapi dengan adanya media sosial misalnya kita di perusahaan saya kita live misalnya gitu. Itu bisa ribuan orang Pak yang hadir hmm. hanya dengan satu event gitu Pak. Dan tidak ada batasan lokasi. Betul, betul, betul. Gitu. Nah ini kan sangat memudahkan ya Pak ya. Kebetulan sekarang saya rutin juga di Kominfo gitu di Kementerian Komunikasi. Itu kita mengedukit di pedalaman-pedalaman Pak di apa kabupaten di Sumatera Sumatera Utara, di Sumatera Selatan. Yang even to be honest, aku harus jujur, aku aja nggak tahu itu lokasi ini di mana gitu loh, Pak. <laughs> Tapi aku bisa berbicara dengan orang-orang lokal sana gitu, Pak. Gitu, ya, ya. itu yang itu yang sangat memudahkan sih, Pak. Itu sal salah satu lah, Pak, salah satu yang uh, salah satu yang apa ya, yang yang bermanfaat buat aku. Iya, 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 ya. Yang mengembangkan juga ya, gitu. ternyata Uh, apa yang kemudian kita kerjakan itu bisa bermanfaat nggak ya. cuman di scope atau jangkauan yang kecil betul, gitu ya. Betul. Tapi bisa kita kembangkan. Ya. Nah, ini ya guys ya menarik ya tadi kayak uh, kok Kevin bilang bisa ada dampak yang lebih besar nih. Ya. Wah, luar biasa nih. Ya, dampak. Aku punya murid, Pak, kebetulan. Oh, murid uh, apa nih? Murid dia semester 1 patah hati, Pak. Oh, putus sama pacarnya. Akhirnya dia mencari pelampiasan. Kebetulan dia itu suka dengan tas, Pak. Akhirnya dia jualan pakai Instagram. Uh. Akhirnya sekarang dia baru lulus kemarin, tapi mulai dari tahun kedua dia cerita sama aku uh, penjualan daripada tasnya dia itu satu bu satu bulan bisa minimal 100 sampai 200 juta, Pak. Untuk anak kuliahan. Uh, Which is menurut aku oh itu patah hati yang bermanfaat. Makanya aku selalu ngomong Oh bagus deh waktu itu patah hati. <laughs> ini bukti patah hati bisa berbuat kebaikan gitu ya. Bisa bertambah baik karena ada sosial media juga ya. Jadi sosial media itu nggak cuman kadang-kadang anggap jeleknya aja ya gitu ya. Tapi omong-omong nih ya, kalau tadi kan kita lihat manfaat sosial media nih, Kak. Kalau dari kalau Kevin sendiri gitu ya, hmm. ngelihat dari apa yang saat ini terjadi nih, ada nggak hal-hal yang kita perlu untuk apa ya, uh, katakanlah jadikan masukan supaya enggak jangan sampai jangan kayak gini, nih. Oke, okay. yang pertama ini ya, terutama di sini kan, anak-anak masih muda-muda ya, Pak. Ya, masih kaum milenial, masih generasi Z. Teman-teman uh, harus menyadari, aku yakin di antara teman-teman sekalian, masing-masing individu-individu yang ada di sini pasti ngefans dengan salah satu sosok di sosial media. Aku berkali-kali katakan, mewanti-wanti. Jangan menganggap bahwa kehidupan yang dipamerkan di media sosial itu sama seperti realnya, Pak. Gitu itu sangat berbahaya. Itu berbeda, itu berbahaya, terutama untuk uh, generasi yang muda-muda, uh, Pak. Itu bahaya banget, gitu. Uh, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, uh, kita juga harus berhati-hati dengan data diri, Pak. Nah, ini yang saya, kita sering concern juga, Pak. Uh, bobolnya data diri mungkin hmm. ini uh, apa anak-anak di sini masih belum tahu apa sih gunanya data diri kita boleh tuh kok, uh, boleh ceritain tuh misalnya kok. apa sih KTP buat apa sih ya KTP is just a piece of card gitu karena mungkin masih merasanya gitu ya tapi teman-teman banyak hal yang bisa disalahgunakan uh, apa data-data uh, pribadi nah aku nggak tahu di sini pasti rata-rata udah pada vaksin ya pak ya, ya, ya nah ya, ini vaksin. banyak juga kemarin aku ngelihat, karena keren. vaksin nggak boleh masuk sini loh ya, nggak yeah. uh, boleh, ya? yang <laughs> yang share sertifikat vaksinnya di medsos pak, nah, karena udah terlalu excited banget abis vaksin, terus dimasukin ke IG story gitu ah. contohnya, nah itu nggak boleh teman-teman, kenapa? karena di dalam sertifikat vaksin teman-teman itu ada nomor KTP, ada nomor telepon. Hmm. Nah ini dua yang berbahaya... Kenapa? Nomor telepon... Sorry... Kalau misalnya aku tahu nomor, nomor KTP-nya teman-teman... Aku bisa loh... Ngajuin pinjaman online... Tapi atas nama teman-teman... Waduh... Pinjaman online atas nama... Iya. Saya gitu... Nah, misalnya saya tahu nih... Nomor KTP Pak Iwan... Saya punya fotonya... Ke foto KTP-nya Pak Iwan... Saya ngajuin pinjaman... Kan cuma sekarang cuma butuh KTP aja Pak... Foto KTP... Oh iya ya... Gitu... Iya, iya. Nah nanti uangnya saya dapat... Nanti yang ditagi Pak Iwan. Nah itu gawat itu. <laughs> itu bahaya kan Pak. gitu. ini bahaya Pak. Iya. Gitu. Ini sangat bahaya. Jadi tolong buat teman-teman eh, di sini jangan menganggap remeh Pak, terutama tentang data pribadi, data ah. privacy gitu sih Pak. Oke. Jadi data privacy di sosial media itu tetap harus dijaga ya berarti ya teman-teman ya. bukan sesuatu yang dimain-mainkan iya. ya begitu dan, ya. Dan yang kedua, sorry Pak, yang ketiga ini penting juga perlu aku sampaikan bahwa Dunia maya itu abadi, Pak. Nah, ini yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, Pak. Maksudnya abadi, gimana kok kamu posting sesuatu, walaupun kamu sudah hapus, tapi itu tetap ada di sana, Pak. Oh, gimana bisa tuh? Jadi, misalnya gini: aku posting foto, misalnya aku posting foto lagi nari, misalnya gitu. Terus, one day malu, Pak pernah bikin video nari gitu hapus pak? Nah itu tuh sebetulnya tidak dihapus secara semu pak. Oh oke. Okay. Karena datanya itu masih ada. Datanya masih ada bisa diakses gitu bisa ya? Bisa diakses. Sebagian orang yang ngerti tentang dunia IT itu bisa dibuka dan bisa ditampilkan kembali. Oh. Jadi buat teman-teman makanya banyak yang di berita-berita itu ya pak ya mohon maaf misalnya yang yang apa yang ada video-video yang tidak senono atau apa nah itu adalah pengaruh daripada karena kita jangan jangan pernah coba-coba untuk posting hal yang aneh-aneh pak oh, okay. gitu ini bahaya banget pak gitu ini bahaya banget gitu uh, apa uh, ini yang teman-teman adik-adik -teman, uh, sekalian perlu harus tahu sih pak bahwa dunia maya itu abadi gitu jadi sebelum sebelum kamu ngeklik apa Mencet tombol pos itu, tolong dipikirkan baik-baik. Gitu itu sih, ya, Pak. ya, 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 jadi gak boleh sembarangan posting ya, 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 karena dia akan tercatat ada di situ. Ya. Dan kalaupun kita delete, itu sebenarnya masih bisa di recover gitu ya. ya, masih bisa dicek lagi. Orang yang bisa ngerti akhirnya nanti jadi satu hal yang tidak menjadi berkat bahkan iya. bisa jadi aib mungkin ya, iya. dan itu oh, bisa biasa. menjadi bukti kejahatan juga pak, oh, karena okay. uh, kalau ini sedikit info ya kalau dari kepolisian itu mereka bisa akses tuh pak data kita punya media sosial sampai berapa berapa tahun itu masih bisa mereka akses dan mereka buka. berapa tahun jadi nggak cuma setahun gitu ya? Oh nggak pak, sampai 10 tahun pun masih bisa dibuka pak. Oh, gitu. Nah Inget ini tuh, jadi teman-teman ya. harus hati-hati bahwa harus tahu bahwa apa yang apa yang kalian sudah lakukan di media sosial itu abadi gitu abadi banget. ya jadi nggak ada tuh catatan-catatan kelam kita yang nanti kita bisa buang begitu aja kalau kita udah posting di sosial media ya padahal kitanya udah berubah kitanya udah bertobat kitanya udah mungkin udah jadi lebih baik eh itu bisa menghantui kita gitu ya itu nggak bagus ya oke oke luar biasa ya oke pertanyaan beberapa pertanyaan terakhir dari saya nih sebelum nanti mungkin Uh, kita lihat apakah ada yang ada di dalam onsite ataupun di YouTube kalau nggak ada ya nanti kita akan mungkin ada pesan-pesan dari Pak kok Kevin gitu ya Bapak Bapak melulu nih soalnya udah udah siap jadi ini nih kayak ini dengar-dengar ceritanya kayaknya udah udah belum. mau apa makin dewasa nih Belum Pak gitu. belum masih masih muda saya Pak masih anak-anak Pak Oke Uh, kalau tadi nih dari yang uh, tadi paparan dari kok Kevin begitu ya, kan ada soal metaverse gak macam nih. Ini kalau menurut ko Kevin sendiri, dia boomingnya kira-kira akan berapa lama lagi nih? Apakah memang tadi kan udah diceritain ya, udah mulai ada sekarang? Tapi kalau di Indonesia kan belum kelihatan gimana juga kan ya? Nanti gimana nih? Oke, okay. Kak ini menarik ya kalau kita bicara masalah metaverse ya. Metaverse ini memang baru diluncurin tahun kemarin. Atau, seingat, atau dua tahun lalu saya lupa, Pak. Pokoknya masih baru banget. Ini pas pandemi, uh, metaverse ini sebetulnya adalah sebuah dibuat ke uh, sebuah dunia uh, di luar dunia real. Hmm. Jadi, ada dunia lain di mana kita bisa masuk ke sana dalam tanda petik gitu. Jadi, nanti contoh paling simpel, teman-teman, teman-teman bisa beli tanah di New York Times Square. Waduh! Dari Indonesia nih. Sekarang Dari Indonesia. Nih. Tapi kalau teman-teman pergi naik pesawat ke Amerika ke New York Times Square itu bukan tanahnya teman-teman. Tapi loh, di dunia loh. metaverse itu tanahnya teman-teman. Lo lo gimana tuh maksudnya tuh? Gitu. Karena kita apa beberapa orang percaya bahwa uh, dunia kita itu sudah terlalu crowded pak. Oh, Oke. Okay. Jadi uh, apa? Ada satu dunia secara virtual di mana itu bisa mengakomodir kebutuhan orang gitu. Nah. Ini adalah konsep basic daripada metaverse sebetulnya oke, Pak. Oke. Nah kalau ditanya kapan sih ini bisa terrealisasi? Jujur saya melihat pertanyaan yang sering saya sering dapatkan. Dan saya selalu jawab minimum. Minimum itu 20 tahun Pak. 20 tahun dari sekarang? 20 ya? tahun dari sekarang. Uh, atau jawaban kedua saya gini Pak. Kita harus melihat dari dua negara uh, adik kuasa sekarang. Oh, okay. Yaitu adalah uh, Republik Rakyat Tiongkok sama... US, oke, okay, sama Amerika, Amerika Serikat, dan China, gitu nah, ya. Indonesia secara teori dan secara fakta itu biasanya selalu secara teknologi tertinggal tujuh tahun, Mbak. Oke, okay, jadi 7 tahun. saat... Uh, patokannya gampang, saat dua negara itu sudah bisa mendevelop metaverse dengan baik, berarti tujuh tahun akan datang kita akan ada di sana. I see, berarti itu. kalau misalnya sekarang... eh, masuk ke katakanlah kan dari Amerika ya sudah develop metaverse sekarang 2022 ya mostly 2029 lah ya paling uh, cepat paling mungkin kita cepat ya itu paling cepat ya gitu dan tapi ini kisi-kisi ya teman-teman ya sudah banyak brand besar yang membeli tanah dan menjadikan tokonya mereka di metaverse hmm. salah satunya itu Nike Nike itu udah punya toko pak di metaverse terus H&M uh, itu udah punya toko di metaverse Tadi aku yang kasih lihat Walmart itu udah punya toko di metaverse. Uh, nanti gabung ke dunia nyatanya gimana? Dia akan kirim barang pesanan kita pakai drone, mbak. di Amerika, gitu. Waduh. Jadi pakai drone. Jadi bayangin teman-teman, teman-teman ya? beli Indomie sama telur dikirim pakai drone, <laughs> gitu, mbak. Jadi uh, ya jadi kurang lebih kalau prediksi dari saya sih seperti itu, mbak. Oke, ini jadi sebenarnya kalau saya simpulkan begitu ya. Bisa jadi semacam tempat pasar baru begitu ya? Betul, betul. Bang. Pasar betul. baru. Kalau sekarang pasar itu kita lihat ada di www, www gitu ya, www gitu ya, website kan kamu bisa beli barang online kayak Amazon gitu ya. Ini Metaverse itu bisa kayak gitu gitu ya? Kurang betul, lebih bang. ya, luar betul. biasa ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, one more question nih, oh, last question Siap. gitu ya. Hmm. Kalau kita lihat berarti ya. Walaupun saat ini masih gitu ya kelas first year, second year, atau third year atau last year, berarti nih potensi untuk sosial media ini ke depan tuh luar biasa banget ya buat mereka ya akan terus pak. Bahkan saya mau bilang, saya selalu bukan karena saya dosen digital marketing ya pak ya, tapi saya selalu bilang di di apa di masa depan. Saya pernah baca artikel dari Forbes. Oh, sebelumnya Forbes itu apa ya? kok oh ya. Uh, itu salah satu majalah ekonomi terbesar di dunia oh, asal Amerika. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mereka melakukan prediksi di tahun uh, 2025 ke atas, income terbesar atau gaji terbesar itu lima terbesar itu dari dari industri digital, pak. Oh. Gitu. Uh, mereka yang memang mengerti tentang dunia digital itu itu akan men mendapatkan income paling besar gitu sih, Pak. Oke. Jadi buat teman-teman, nah ini kan pas banget ya, Pak ya. Berarti uh, first year, second year, last year uh, berarti kan ini terutama yang last year sama second year mungkin lagi menentukan nih, Pak ya, Pak. Hmm, mau hmm. kuliah di mana, betul, betul. mau kuliah jurusan apa. Mungkin ini dapat membantu, Pak. Oke. Dan nanti kalau kuliahnya di UPH, ketemunya sama saya berarti, Pak. Waduh, promo sedikit <laughs> ya, promo sedikit <laughs> ya. Kapan lagi ketemu dosen berpengalaman, pintar, bawasan luas ganteng seperti kok Kevin gitu ya. Ya. <laughs> ya, yang paling berat yang terakhirnya itu, pak. <laughs> <laughs> Oke, okay, tapi uh, apa uh, dari kalian apakah ada yang mungkin mau memberikan tanggapan atau pertanyaan dari yang on site, siakan, tidak ya, online, oh ada, ya boleh ke depan mungkin. Sebutkan dulu ya nanti namanya siapa dari uh, kelas berapa ya di sini aja mungkin. Oke uh, perkenalkan nama saya Davin Johan Jono dari kelas S 205. Uh, saya mau bertanya aja ke Pak Kevin ya uh, Kak Kevin uh, tadi mungkin udah dibahas kayak tentang memanfaatkan uh, masa depan komunikasi ini sebagai influencer untuk mengembangkan brand image promosi dan lain-lainnya Nah kalau menurut saya pribadi itu mungkin bakal bermanfaat di masa depan bukan untuk sekarang selagi saya masih pelajar nah pertanyaan saya itu bagaimana kita dapat memanfaatkan sosial media ini semaksimal mungkin uh, walaupun hanya sebatas kayak sebagai pelajar atau sebagai kayak konsumen sosial medianya sendiri bukan sebagai pelaku sosial media misalnya kayak influencer gitu kan saya cuman Ya saya cuma warga biasa yang cuma scrolling doang kerjainnya. Nah kalau kayak gitu, bagaimana saya dapat memanfaatkan sosial media uh, sebaik mungkin? Uh, walaupun misalnya tadi udah disampaikan harus masih was was dengan apa yang kita post. Nah gitu gitu. Kira-kira ada tips lagi nggak pak? Itu aja terima kasih. Ya, thank you. Tadi namanya siapa? Davin. Oke. Okay. Thank you Davin atas pertanyaannya. Ini good question banget ya. Kira-kira sebagai pelajar apa sih yang kita bisa manfaatkan dari dari sosial media? Jawabannya simpel, teman-teman. Sebetulnya sosial media itu, Davin dan teman-teman sekalian, bisa kalian manfaatkan untuk belajar, Pak. Buat belajar. Buat belajar, belajar. tuh ya. Belajar. Kenapa? Karena banyak hal yang sekarang itu sudah terbuka di media sosial, Pak. Dan biasanya media sosial baik itu Instagram, TikTok, YouTube, YouTube itu sebagai media sosial juga ya. Itu banyak informasi yang Aku garanti pasti teman-teman akan lebih cepat uh, mencerna dibandingkan teman-teman baca buku, for example. Hmm. Gitu pak. Nah, karena visual tadi kalau. Karena ya? visual tadi pak. Karena kita uh, secara biologis ada penelitian bahwa saat kita melihat sesuatu itu akan nyerap ke otak lebih cepat pak. Oh. Okay. Gitu. Jadi dan pasti satu itu yang kedua karena kan kalau di media sosial pasti bahasanya lebih bahasa sehari-hari ya, pak ya gitu. Nah, jadi ini akan memudahkan banget buat teman-teman mau belajar gitu. Jadi saya kadang jujur ya misalnya gini. Saya contohnya kayak tadi pagi, tadi pagi sebelum ke sini saya ngajar dulu jam 7.15. kebetulan materi saya tentang tentang social media, introduction to social media. Nah, saya biasanya nyari dulu tuh, Pak. Mungkin kalau zaman dulu kita harus buka buku, kita baca lagi gitu kan ya, Pak. Kalau saya, saya tadi tadi malam saya buka YouTube, saya nyari dulu video orang yang ngebahas tentang sosial media. Oke. Okay, okay. Nah di situ saya akan kasih tahu, saya akan gunakan itu sebagai materi ngajar saya. Yeah. Tapi saya ngeliatnya oh ini kredibel atau enggak gitu pak. Yeah, yeah, nah yeah. itu bisa saya gunakan gitu. Dan jangan salah teman-teman, dengan adanya sosial media, dengan adanya digital media, sebetulnya kita jauh lebih updated pak. Hmm. Kenapa? Ini kalau kita bicara dari segi uh, Uh, akademik ya, Pak ya. Sekarang gini, Pak, untuk satu satu buah penerbit buku menerbitkan buku uh, buku untuk akademik butuh waktu berapa lama? Wah, lama itu. Minimal 2-3 tahun setahu uh, iya. saya karena Belum. ada harus di-review dan Betul, kawan -kawan. harus ditulis dulu betul. terus kemudian dicek lagi. Betul. Masukin ke penerbit, betul. penerbitnya ngecek lagi. Betul. Wah, ribet It, itu. Ribet. Itu kalau nggak ada revisi, Pak. Betul, ya kan? betul. Nah, butuh waktu tiga tahun. Sedangkan perkembangan teknologi sekarang kan cepet, pak. Hmm. Udah ketinggal kalau kita baca buku gitu. Jadi dengan adanya media sosial, kita bisa taruh postingan akademik paper atau apapun itu ke media sosial, bisa dibaca dari sana. Atau kalau dia nggak mau bikin akademik paper, dia bikin video. Betul. Orang bisa langsung teredukasi titik itu juga tanpa ada proses waktu yang panjang tadi itu sih, Betul. pak. Gitu. Betul. Itu menurut saya salah satu benefitnya. Makanya saya kalau di uh, kampus saya nggak pernah meminta anak-anak saya untuk beli buku. Kenapa? Karena kalau untuk e, bidang digital marketing jatuhnya nggak nggak update gitu pak. Ah, oke. Okay, gitu. Ya, nah ya, itu ya. salah satu yang mungkin Davin ya. Gitu, gitu sih pak. Oke, okay, oke. Okay. Ya, ya. Saya jadi keingetan ya. Ada beberapa konten website juga tadi kalau kata kau Kevin katakan YouTube itu ada beberapa youtuber yang entah kenapa dia mereview membuat satu catatan terhadap penelitian-penelitian yang akademis sebenarnya. Tapi kita nggak perlu baca, maksudnya dia ini yang terpercaya ya. Yeah. Tentu kita mesti cari yang betul-betul baik ya. Tapi memang betul ada yang seperti itu sehingga kita tuh nggak perlu untuk baca yang betul-betul. Yeah. Tapi kita dapat intisarinya yeah. dan sekaligus dapat pendapat dari dia nih sebagai yeah. ahli juga yang mereview dari uh, akademisnya ini tulisan akademisnya ini, yeah. gitu ya. Bah, bahkan uh, kalau saya tidak salah ya Pak, kita di, di kalau di uh, kampus itu. YouTube itu udah boleh jadi salah satu uh, resource untuk tugas akhir, asalkan memang uh, valid ya pak ya datanya gitu. gitu betul, sih, pak. betul. Ya ya ya. Betul. YouTube dan beberapa sosial media intinya adalah bisa digunakan untuk kalangan pelajar saat ini konsumsi doang, begitu ya. Tetap kita mengkonsumsi, tapi dengan memilih-milih mana konten yang baik. Ya. Tadi kata kok Kevin dan itu punya manfaat juga buat kita belajar, gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar Uh, apa namanya? Kita mengkonsumsi biasa, tapi kita tahu konsumsi yang baik itu seperti apa. Ya, oke, okay. apa pertanyaan lain? Mungkin ya, silakan maju ke depan. Sebutkan sekali lagi nama dan kemudian dari kelas berapa. Uh, halo, nama saya Sheila Kusnadi dari kelas l 311 Kan tadi udah dibahas tentang yang metaverse itu. Kenapa ada orang yang beli rumah di metaverse? Tapi kan sebenarnya itu nggak bisa ditinggalin gitu. Oke, menarik ya pertanyaannya ini ya. Kenapa kemudian orang itu mau membeli sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya? Sebenarnya nggak ada fisiknya gitu ya. Oke, teman-teman, uh, thank you banget pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik. Yang jujur saya saya tahu jawabannya pak Pak Iwan. Cuman tapi dalam hati kecil saya saya juga masih belum mengerti orang-orang ini kenapa mau begitu, Pak. Karena kalau saya pun kayaknya saya saya walaupun ngerti digital tapi saya belum mau ke sana, Pak. Oke. Okay. itu. Tapi berdasarkan penelitian gini, kita nggak bisa bohongi bahwa manusia itu punya yang namanya pride. Oke, okay, pride. Rasa pride. Yeah, yeah. Dan rasa ingin show off di setiap manusia itu pasti ada, Pak. Hmm. Gitu. Nah, Eh, uh, kalau contoh misalnya kita pasang iklan atau kita punya rumah atau kita punya toko, ya contoh sekarang. Kalau yang paling simpel, mungkin kalau di Indonesia misalnya di Senayan, Pak. Oh, belum tentu semua orang bisa punya, Pak. Oke, mungkin jadi tokonya hanya ini jadi kayak eksklusif gitu ya, sangat eksklusif. Ini secara real ya, Pak? Ya, iya, iya, iya ya. gitu. Belum tentu semua orang bisa punya akses ke sana. Betul, betul, baik dari secara akses maupun secara uh, sumber daya uang. Oh, Oke. Okay. Nah, tapi di metaverse bisa mengakomodir itu, pak. Jadi uh, bisa bayangkan misalnya uh, karena nanti di metaverse itu kita bisa membuat avatarnya kita, pak. Oh, Oke. Okay. Jadi kayak kita tuh ada di sana. Jadi nanti bisa beli bajunya, bisa beli kacamatanya. Kalau teman-teman main PUBG, main main apa Mobile Legend itu kan bisa kan kalian bisa beli baju bisa beli apa nah itu akan terjadi di metaverse itu pak oh. jadi bisa bayangin misalnya kayak uh, oh di dunia nyata mungkin secara kemampuan kita hanya bisa tinggal di sini hmm. tapi di satu tempat tapi di metaverse kita bisa tinggal di daerah yang sangat elit okay. okay. jadi ada rasa pride itu pak. Jadi ada rasa kepemilikan yang walaupun tanda kutip ya di ya. dunianya enggak ada ya, tapi, tapi di bisa, dunia yang metaverse ini itu gue ada sesuatu loh betul. gitu loh betul betul Pak gitu asyik gitu, asyik gitu. Menarik ya, ya. perlu diteliti lebih lanjut ya, ya, ya. <laughs> Tapi menarik ya oke okay, oke okay. itulah kenapa metaverse ini nanti akan diperkirakan akan booming begitu ya. ya Dan jujur saya juga belum siap Pak kalau sampai tadi kita harus ngajar pakai metaverse Pak saya merasa masih enjoy ngajar offline, Mbak daripada ngajar di online, Mbak. <laughs> ya, ya. Karena memang beda ya. Saya sendiri mengakui ya, ngajar secara fisik seperti ini dengan apa namanya lewat zoom itu beda ya. Ya, uh, uh, gitu. Ya, tapi itulah kita memang menuju kepada dunia yang semakin modern ya. dengan berbagai kompleksitasnya. Ya. Oke, okay, mungkin satu dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. dua nih. Satu dulu ya, itu dulu. Uh, baru nanti kamu ya, silakan. Ya sekali lagi nama dan kelas berapa? Uh, nama saya Matthew Liamensius, kelas LT06. Uh, Kak, aku mau nanya, menurut bapak metaverse itu bisa jadi bumi kedua atau enggak di depannya, kedepannya? Good question. Uh, jawabannya yes, uh, bukan bumi as if real planet dan real kehidupan ya, Pak. Tapi saya uh, kalau saya melihat uh, Konsep dasar daripada pemikiran metaverse ini akan menjadi satu kehidupan uh, berbeda. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ngikutin Marvel, enggak? Karena kebetulan aku Mar Marvel fanboy banget, ya. Saya oh, juga, ya. Kan? Marvel kan sekarang lagi nge apa? Uh, le lebih kayak ceritain tentang multiverse, ya, Pak? Ya, yeah, multiverse. Nah, jadi ke... mungkin konsepnya akan seperti itu, Pak. Jadi, kayak ada kehidupan lain. Uh, yang berjalan beriringan dengan kehidupan nyata sekarang itu sebetulnya konsep dasar metaverse seperti itu jadi kalau ditanya apakah akan menyaingi bumi bukan secara harafiah ada planet bumi hmm. 02 bukan gitu tapi memang akan ada uh, apa ya seperti kehidupan uh, berbeda yang beriringan berjalan beriringan dengan kehidupan nyata jadi gitu, identitas kali ya jadi identitas. ada dua, dua yes. identitas ya saya ada di sini tapi saya juga ada di metaverse. Betul, betul, betul. Gitu ya dengan identitas yang berbeda. Gitu betul. Ya. Nah, gitu. itu menarik. Oke. Okay. Ada lagi si, tadi yang di sini. Ini. Ya. silakan. Nama dan kelasnya kelas berapa? Halo, nama saya Nicholas Nathaniel Gunawan dari kelas S206. Saya mau ngomongin tentang Real estate di metaverse ya, um, jadi menurut saya pribadi sih um, sebagian dari real estate emang memiliki nilai ya karena mereka tuh bisa menjadi uh, penghasil uang gitu soalnya bisa disewain, bisa dijadiin marketplace dapat komisi dan whatnot jadi ada nilai ya ada menurut saya. Tapi pak um, kan nggak semua orang begitu ya, Gak semua orang beli karena mereka mau usahain ada orang yang sepertinya terkena euforia. Tapi itu, itu pertanyaan saya gitu, menurut Bapak ini um, konsep real estate di Metaverse booming banget itu karena euforia atau kutip-kutip digital scarcity. Ya, itu sih Thank you. Thank you Nicholas. Nicholas ya tadi ya. Menarik pertanyaan. nih, digital scarcity nih. Ya. Mungkin itu dulu kali yang ya. mesti dijasin Mbak. Oke, okay. uh, gini teman-teman. Ini sama seperti, aku nggak tahu ya di sini pada belajar atau enggak. Kayak pas awalnya Bitcoin Mbak. Oke okay, Bitcoin ya. ya Bitcoin ya, ya. itu menjadi sebuah happening, and then orang-orang ber, berbondong untuk be membeli, hmm. gitu. Uh, nah ini sedikit informasi lagi. Manusia terutama masyarakat Indonesia itu selalu FOMO. FOMO ya, itu FOMO. apa? <laughs> Fear of missing out, ya. Even kita nggak suka nggak suka, tapi kalau itu lagi happening. Kayaknya wajib harus dilakukan, gitu loh, Pak. Nah, memang ada sebagian orang yang memang mereka sangat digital savvy, mereka sangat uh, apa uh, open-minded, mungkin, uh, dan mereka melakukan dan mereka membeli uh, properti-properti di metaverse. Mm. Tapi memang ada juga sifatnya seperti domino effect, gitu, Pak. Nah, apa mana yang akan bertahan? Kita masih belum tahu jawabannya. Tapi menurut aku metaverse itu akan menjadi thing. Tetap akan menjadi kenyataan. Ini tinggal masalah waktu cepat atau lambat saja. Oke jadi bukan gitu sih. kemudian pertanyaannya bukan apakah ini akan jadi nyata tapi adalah kapan ini jadi nyata betul, gitu ya? Betul. Jadi kalau masalah memang mungkin nanti kayak ada yang tadi Nicholas bilang ada orang yang cuman ikut-ikutan and then mereka lepas gitu hmm. Bang. Tapi orang yang lepas ini cepat atau lambat akan kembali lagi, hmm. atau dia akan tertinggal. Oh, oke. Okay. Gitu. Nah ini sebetulnya kalau kita bicara ini agak uh, cenderung kayak menyeramkan ya oh, kayaknya gimana banget gitu. Tapi tapi this is this is the the future yang 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 mungkin kita sebagai anak-anak muda dan apalagi kita di di UPH College yang yang apa yang yang kita paham tentang Christianity kita harus menanggapi ini dengan dengan sangat sangat bijak ya pak ya hmm, hmm. sangat bijak dan kita harus bisa uh, tetap mengontrol sebagai anak Tuhan kita harus tahu bagaimana harus menanggapi hal-hal seperti ini betul gitu, sih, betul betul jadi saya teringat nih ya menanggapi itu tadi uh, saya sebenarnya orang yang nggak kapcai apa enggak gitu ya saya nggak terlalu pengen tadinya ikut Instagram gitu ya istri saya Instagram Instagramer duluan gitu ya. Tapi kemudian lambat laun akhirnya saya juga sekarang main Instagram gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang positif tadi ya, ada news-news gitu ya yang saya bisa lihat dari Instagram, ada berita-berita cepat kadang bahkan masalah gempa bumi atau apa itu lebih cepat Instagram gitu kan. Oh ada macet di daerah mana itu langsung saya tahu. Jadi sebenarnya saya setuju tadi kata kok Kevin, kita nggak bisa menghindari itu terjadi ya kalau saya simpulkan ya kita nggak bisa itu menghindari itu terjadi itu akan jadi nyata cuma bagaimana kita menanggapinya dengan positif bagaimana kita menanggapinya dengan positif itu menarik ya oke okay. one more question maybe one more terakhir kita ada waktu cuma satu lagi siapa yang mau bertanya oke okay, silakan terakhir ya ini terakhir karena waktunya tinggal sebentar Sekali lagi nama dan kelas dari kelas berapa? Halo uh, Ko Kevin, perkenalkan nama saya Lufik dari kelas S208. Sebenarnya ini um, saya ingin bertanya sesuatu yang menjadi kayak penasaran aja gitu loh kok Jadi let's say misalnya, someone wants to be an influencer a content creator and they want to be famous one day right tapi uh, mereka sudah mengeluarkan konten-konten yang seperti koko bilang uh, visual sudah bersifat visual video and they also target a certain audience kan uh, ikutin tren lah tapi kenapa misalnya contohnya ya saya membuat konten seperti itu konten gaming uh, suatu game ada satu orang lagi yang juga sama membuat konten gaming, suatu game kualitas kita um, Around the same, tapi kenapa uh, seperti yang saya bisa lihat dia booming Tiba-tiba bisa rise banget view-nya, 2 million, 3 million views Tapi saya tetap stay aja at like 50,000, 80,000 views um, Sebenarnya yang saya mau tanya itu tentang algorithm, about social media algorithm. How that helps, uh, can it help someone in growing their social media presence or not? Itu sih yang saya mau tanya. Thank you. Oke, ini kayaknya udah ada bisnis juga yeah. nih ya. Udah ada uh, sempat lihat yeah. di YouTube dan bikin yeah. YouTube juga nih ya. Content creator. Yeah. Oke, menarik. Oke, okay. uh, mungkin saya jawab ya. Uh, saya bantu jawab gini: kalau kita bicara masalah algoritma, algoritma itu always change. Uh, jadi, seperti YouTube, Instagram, mereka itu secara uh, periodically akan change the algorithm, Mbak. Gitu. Jadi nggak sama ya, Misalnya gak tahun sama. ini dengan tahun lalu nggak sama Betul, gitu ya. Gak sama. Nah, tapi satu hal yang pasti, nah ini mungkin aku nggak tahu nih, terlalu berat atau enggak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. YouTube selalu merasa bahwa platform YouTube terutama itu adalah sebuah bisnis. Hmm. Jadi they will think as a businessman. Maksudnya gimana? Selama konten kamu bisa dalam tanda petik menjual buat mereka, they will freely and happily help you to develop your video. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya saya bisa jadi bagus atau dibantu sama YouTube? Jawabannya ada dua. Ini Pak, saya ada jawaban untuk secara instan dan yang kedua secara correct way, secara benar. Oke. Okay. Yang secara instan dulu Pak. Secara instan, <laughs> you make something that uh, apa ya, dompleng, dompleng popularitas. Bisa okay. kolaborasi dan kawan-kawan. Kolaborasi at, ya. Yes. Atau kalau yang negatif dan aku berharap di sini nggak ada yang ngikutin, ikut-ikutan konflik dengan orang or something like that. Because Indonesian people really like conflict. Oke, okay, bikin konflik, video berantem, uh, jadi gitu ya. Jadi gitu. Yang kedua, ya. Uh, tapi aku berani garanti, kalau kamu pilih cara yang pertama, you will be famous instantly, but instantly you will be forgotten. Hmm. Cepat naik, cepat turun. Kenapa? simbol, Orang cuma mau lihat kamu karena konflik kamu aja. Oh. Yang kedua, yang pertama be konsisten. Yang kedua, aku tadi lupa namanya siapa? Mungkin Lovick uh, ya tadi, Lovick, ya. Lovick. Kamu harus main di judul. Main di judul ya Pak ya, main di judul. Uh, uh, apa? Kenapa? Karena kalau kita bicara YouTube, orang kan misalnya masuk ke YouTube misalnya mau nyari. Misalnya tadi, misalnya kamu main Mobile Legend for example. Apa nih? Kata... Kamu bayangkan kamu sebagai audiens, kamu masuk ke YouTube, menonton video Mobile Legend, apa yang kamu cari di search bar-nya? Itu yang kamu masukkan di kayak kata kunci lah kata ya. Kata kuncinya apa? Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang the most important part. Jangan fokus untuk jadi famous. Hmm. Tapi fokuslah ini sebagai your passion, memang kamu suka. Dengan sendirinya itu video kamu akan berkembang. Asyik. Jadi kalau kamu try to be famous, kamu akan stres melihat angka-angka itu. Tapi kalau men kamu menjalannya dengan 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 happy, memang hobi itu akan jauh lebih mudah, Pak. Oke. Okay. Okay. Jadi nggak cuma sekedar pengen terkenal, tapi sebenarnya kita bisa belajar untuk mengupdate diri kita, gitu ya lewat apa yang kita bisa update gitu betul, ya. Betul, betul Pak. Oke, okay. waduh ini menarik banget diskusi kita pada siang hari ini. Sebenarnya saya yakin dari teman-teman yang di onsite tadi udah mulai kebakar di tengah-tengah gitu ya. Udah mulai banyak, tapi karena waktu memisahkan kita, nggak uh, bisa jawab pertanyaannya sepenuh-penuhnya. Nanti ya kalau ada yang tertarik nih ya untuk mendalami ini bisa belajar, bisa juga tanya sama kok Kevin gitu ya. Nanti siapa tahu juga ada yang mau kemudian masuk ke uh, fakultas ilmu komunikasi bisa ketemu kok Kevin nanya-nanya lebih jauh lagi sebagai dosen gitu ya. Oke, okay, terakhir sebelum kita pergi sebelum kita selesai begitu ya acaranya. Ada satu uh, mungkin pesan-pesan terakhir mungkin ya dari kok Kevin gimana? Oke, okay, mungkin gini ya teman-teman. Mungkin saya mau kasih pesan Pak, Pak Iwan terutama eh uh, alumni ya, Pak ya. Alumni yang saya pernah di posisi kalian. Kebetulan dulu saya ketua OSIS juga ya, Pak ya. Kalau gak... <laughs> Promosinya udah jalan ya. Ketua uh, OSIS sih memang betul. Uh, apa uh, setelah saya lulus selulus sekolah, saya lulus kuliah, saya menjalani dunia pekerjaan, mungkin saya mau kasih dua tips okay. buat teman-teman sekalian ya, Pak ya. Yang pertama, untuk kamu menjadi sukses itu cuma cukup dua hal, yang pertama respect sama orang yang jauh lebih tua, hmm. terutama sama sama guru-guru. Saya saya jujur pak, saya selalu ngomong kalau mungkin misalnya nggak ada Pak Iwan dulu ngajar saya, saya Pak Anton, Pak Pangulu tadi sempat ngobrol juga, nggak ada nih Kevin Suteja yang sekarang gitu hmm. loh pak. Kalau nggak ada kemarin dosen saya yang nyamperin saya ke inggris dan memotivasi saya pas saya lagi down waktu itu mungkin saya udah give up dan saya pulang hmm. gitu Pak. Jadi even though one day kalian lebih pinter, kalian lebih berhasil, never forget jasa orang-orang yang lebih tua yang pernah ada di hidup kalian. Itu pertama. Yang kedua, don't stop learning. Hmm. Because when the moment that you stop learning kalau kata orang that's the moment you are die gitu, Pak. Gitu. Jadi sampai kapanpun itu jangan pernah berhenti belajar karena once kamu berhenti belajar yang ada adalah kesombongan. Hmm, kalau pengalaman baik yang aku itu. dapatkan seperti itu sih, Pak. Wah, oh, itu super gitu. banget ya, quotable banget itu ya. Jangan benar berhenti belajar karena kalau kita berhenti belajar yang ada adalah hanyalah kesombongan. Kevin Suteja 2022 gitu ya. <laughs> Oke okay, luar biasa, Super saya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk kau Kevin. Thank you bagi kita semua yang sudah menyaksikan dan hopefully acara ini dan apa yang kau Kevin bagikan itu sangat bermanfaat. Dan sekali lagi kita berikan round applause untuk kau Kevin. Thank you.